Nah, kita ke cara pemasangan les rakuyanya Mas Bro. Kita buka S Penjelajah File ya. Yang belum punya aplikasi S Penjelajah File bisa kalian download di deskripsi link downloadnya Mas Bro ya. Nah, tampil seperti ini Mas Bro. Kita geser kanan dan kita cari folder download kita. Nah, ini folder downloadnya Mas Bro dan filenya kita klik. Nah, seperti ini Mas Bro, dan kita salin mini OBB packnya, kita salin menuju folder Android-nya. Kita kembalikan saja menuju folder Android. Nah, setelah itu kita masuk ke data dan kita cari folder com.tencent.ig. Nah, setelah itu kita menuju file Mas Bro. Oke, seperti ini kita yuk ke UI program, kita klik. Setelah itu kita menuju shadow tracker extra, setelah itu kita klik lagi shadow tracker extra. Setelah itu kita klik save. Nah, kita klik lagi di folder pack Mas Bro. Nah, kita tempelkan mini OBB-nya di folder pack ini Mas Bro. Tempelkan saja dan kita klik pindih ya. Karena saya sudah pasang sebelumnya, jadi saya harus klik pindih. Nah, kita tunggu sebentar Mas Bro ini. 500 MB file-nya ya. Kita tunggu dia menyalin Mas Bro sampai selesai. Nah, sudah selesai Mas Bro, terpasang ya. Ini kalau kalian ragu, jangan gunakan akun utama ya Mas Bro ya, gunakan akun Guest terlebih dahulu ya, untuk mencoba file ini apakah aman atau binet ya Mas Bro. Oke. Nah, jadi kita keluarkan saja dan kita buka PUBG Mobile nya Mas Bro. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk cara pemasangannya Mas Bro, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.